anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh-sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan, pertolongan, dan kuasa Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini dalam kehidupan kami. Terkhusus anak-anakmu kelas 4, 5, 6 yang masih boleh mengikuti pembelajaran dalam pimpinan tangan Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan diajarkan lagi, kami akan diingatkan lagi, kami akan diperlengkapi lagi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan Miss Deborah sampaikan. Berkati Miss Deborah Tuhan, supaya apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada anak-anakmu dapat tersampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, Miss mau memulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak tahu bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita? Apakah anak-anak tahu bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kita? Kalau anak-anak tahu, boleh kasih jempolnya. Kalau anak-anak bingung, boleh angkat pundaknya. Kalau anak-anak nggak tahu, boleh geleng-geleng kepalanya. Nanti Mister dan Miss Wali Kelas boleh melihat respon dari anak-anak di jimit masing-masing. Sekali lagi ya, apakah anak-anak tahu kalau Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kita? Iya? Nggak tahu? Atau tidak berkuasa? Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang mempercayai kuasa Tuhan. Mempercayai kuasa Tuhan. Untuk anak-anak yang sudah menyediakan Alkitabnya, silakan dibuka Markus pasal 9 ayat 14-29. Markus pasal yang ke-9 ayat 14-29. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan kalau Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau anak-anak yang sudah pernah mendengar kisah ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak kecil yang mengalami sesuatu. Pada saat itu, Tuhan Yesus dan beberapa muridnya kembali. Dan ketika Tuhan Yesus kembali, banyak orang yang sedang berkerumun. Lalu Tuhan Yesus menghampiri. Tuhan Yesus menghampiri orang-orang yang berkerumun itu. Nah, di situ ternyata ada seorang anak kecil yang sedang kerasukan roh jahat, atau ada seorang anak kecil yang sedang kerasukan setan. Apa yang terjadi? Ternyata ayah dari anak tersebut ingin meminta Tuhan Yesus untuk menolong anaknya. Karena sebelumnya ternyata anak-anak, si ayah anak yang kerasukan itu sudah meminta murid-murid Tuhan Yesus. Ayahnya ini sudah meminta murid-murid Tuhan Yesus untuk mengusir setan yang merasuki anaknya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat mengusir setan-setan itu. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat mengusir setan yang merasuki anak kecil tersebut. Oleh sebab itu, ketika si ayah melihat Tuhan Yesus datang, langsung si ayah menghampiri Tuhan Yesus dan bilang,
Tuhan, tolonglah saya. Karena anak saya kerasukan setan. Anak saya kerasukan roh jahat. Dan tahukah anak-anak, ini hal yang sungguh menyedihkan. Ketika si anak sedang kerasukan roh jahat, anak itu menjadi bisu. Dia sulit dan dia tidak bisa berbicara. Terus ketika anak itu sedang kerasukan, roh jahat itu membanting tubuh anak itu ke tanah dan terus-terusan membanting dan menyakiti tubuh anak itu ke tanah. Lalu anak itu mengeluarkan busa di mulutnya. Mulutnya mengeluarkan busa dan anak itu kejang-kejang saat dia sedang kerasukan. Dan ketika anak itu sedang kerasukan, seringkali si ayah mengatakan, seringkali anak itu menghampiri api atau menghampiri air yang dalam. Jadi roh jahat ini anak-anak ingin supaya anak itu segera mati. Nah, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Ayah itu selalu sedih ketika melihat anaknya kerasukan. Ketika melihat roh jahat itu sedang merasuki anaknya, ayahnya itu selalu sedih. Dan Tuhan Yesus tanya, sejak kapan nih si anak ini kerasukan? Ayahnya menjawab, sejak ia kecil. Jadi sejak anak itu masih sangat kecil, batita atau balita, anak itu sudah mulai kerasukan roh jahat. Tidak bisa berbicara. Dia sering melemparkan tubuhnya ke tanah, keluar busa dari mulutnya, kejang-kejang. Dan seringkali ketika anak itu kerasukan, dia lari menuju api atau dia lari menuju air supaya dia mati. Dan itu terjadi karena anak itu kerasukan setan atau roh jahat. Lalu ayahnya berkata kepada Tuhan Yesus, jikalau engkau dapat, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dengan sedih dan dengan memohon, ayahnya itu minta tolong kepada Tuhan Yesus. Jikalau engkau dapat, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu tahukah anak-anak, Tuhan Yesus menjawab dengan tegas. Jikalau engkau dapat, katamu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Coba anak-anak buka di Markus pasal 9. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, di situ diakhiri tanda seru. Berarti kalimat perintah untuk benar-benar mengakui kalau orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi di situ Tuhan Yesus mau menekankan, tidak ada kata jikalau engkau dapat, itu tidak ada. Yang ada adalah engkau harus percaya. Karena tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi orang percaya. Lalu ayahnya berkata, ampunilah aku, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Ayahnya menyadari kesalahannya, ayahnya mohon ampun, dan akhirnya ayahnya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan kuasanya. Selanjutnya, apa yang terjadi kepada anak tersebut? Apakah anak tersebut dapat sembuh? Atau setan dalam tubuh anak tersebut tidak mau pergi? Anak-anak tahu, Tuhan Yesus berkata, hai kau, roh yang menyebabkan
anak ini menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan pernah merasukinya lagi. Diakhiri dengan tanda seru yang berarti kalimat perintah. Anak Allah memerintahkan kepada iblis untuk pergi dan jangan pernah merasuki anak ini lagi. Tubuh anak itu langsung bergoncang-goncang-goncang dengan kuat anak-anak. Anak itu di tanah bergoncang kuat tubuhnya. Dia berteriak, lalu anak itu tidak bergerak tiba-tiba. Setelah Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, tubuh anaknya bergoncang kuat dan anak itu tiba-tiba tidak bergerak. Orang-orang yang berkumpul di sana berpikir, wah, anak ini sudah mati. Wah, anak ini tidak bisa diselamatkan. Wah, roh jahat sudah membawa anak ini pergi. Karena tidak bisa bergerak. Tetapi, tidak lama setelah itu, Tuhan Yesus maju, menghampiri anak yang tidak bisa bergerak itu, menarik tangannya dan menyuruh anak itu bangun. Dan akhirnya, anak itu sadar, bangun, dan anak tersebut dapat berbicara. Luar biasa ya, anak-anak. Kita memiliki juru selamat, kita memiliki Tuhan, kita memiliki sahabat, kita memiliki Allah, kita memiliki Bapa yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dapat dan mampu melakukan segala sesuatu. Tidak lama setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat tadi? Tuhan Yesus menjawab, untuk mengusir roh jahat ini harus dengan doa. Tuhan Yesus menjawab hanya dengan satu kalimat. Untuk dapat mengusir roh jahat ini harus dengan doa. Markus 9 ayat 29 menuliskannya dengan jelas. Harus dengan doa. Apa sih anak-anak maksud dari kalimat Tuhan Yesus? Maksud dari kalimat Tuhan Yesus adalah murid-muridnya, kita orang percaya, anak-anak dan miss diminta oleh Tuhan untuk membangun relasi yang baik, untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, untuk rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin beribadah, dan membuat hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai Allah dan kita ciptaannya. Jadi ketika kita bisa membangun hubungan yang baik, ketika kita rajin berdoa, ketika kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita, kita bisa memiliki kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi anak-anak, apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak, kepada Miss Deborah, kepada kita semua saat ini melalui kisah Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak kecil? Yang pertama yang mau Tuhan Yesus sampaikan adalah Tuhan Yesus itu anak-anak berkuasa atas seluruh hidup kita. Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh hidup kita. Tuhan Yesus berkuasa atas kita yang sedang sakit. Tuhan Yesus sanggup memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan pemulihan. Tuhan Yesus sanggup menghapuskan dosa kita. Tuhan Yesus berkuasa atas diri dan hidup orang yang berdosa. Tuhan Yesus berkuasa atas orang yang kerasukan. Dan Tuhan Yesus berkuasa kepada umat-Nya yang membutuhkan pertolongan. Jadi Tuhan Yesus berkuasa atas seluruh hidup dan diri Miss Deborah serta anak-anak.
Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah setengah-setengah untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri dan menganggap diri sendiri paling bisa. Jangan pernah ketika kalian sedang sakit, ketika kalian merasa nggak bisa, ketika kalian sedih atau mengalami masalah, jangan pernah berani-berani untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Karena apa? Karena yang berkuasa atas seluruh hidup anak-anak dan Miss Deborah adalah Tuhan Yesus. Jadi yang bisa memberikan sukacita, jalan keluar, kesehatan, kesembuhan, itu adalah Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita harus sungguh-sungguh 100% percaya akan kuasa Tuhan. Jangan ragu-ragu seperti ayah yang tadi. Jangan takut untuk percaya. Jangan tidak percaya. Atau jangan kurang percaya ketika kita membutuhkan Tuhan. Jangan pernah. Tetapi ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika kita sedang merasakan berkat Tuhan, ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kurang percaya atau ragu-ragu. Tetapi kapanpun, dimanapun, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan, ketika dia sudah naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan tahukah anak-anak, melalui Roh Kudus itu, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada kita untuk bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita, mengusir setan, diberikan keberanian untuk bisa memberitakan Injil dan untuk menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan memberikan kita kuasa untuk dapat menjadi berkat dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Kita akan bisa mengusir setan, kita akan bisa mendoakan orang sakit, kita akan bisa mendoakan sesama teman kita, kita akan bisa memberitakan kabar tentang juru selamat karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan ketika itu juga kita harus membangun hubungan atau relasi yang kuat dengan Tuhan supaya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kepada anak-anak, itu dapat bekerja dalam kehidupan kita. Jadi supaya kuasa itu dapat bekerja, kita harus apa? Membangun hubungan yang erat melalui berdoa, melalui waktu bersekutu, dan melalui waktu-waktu ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, melalui kisah ini kita sama-sama belajar kalau Tuhan Yesus berkuasa atas diri anak-anak, diri Miss Deborah, dan semua kita orang percaya dan umat manusia. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, jangan pernah berpaling atau meninggalkan Tuhan, dan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Ada Roh Kudus di dalam hati kita yang diberikan oleh Tuhan kuasa untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tetap berdoa, tetap beribadah, tetap bersekutu dengan Tuhan melalui membaca Alkitab dan waktu-waktu beribadah, dan tetap menaati perintah Tuhan. Dengan melakukan hal-hal ini, kuasa Tuhan dapat kita rasakan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan yang boleh Miss Deborah sampaikan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus yang baik.
Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Tuhan yang mampu untuk membuat kami bisa menjadi berkat dimanapun dan kapanpun. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan, pertolongan, dan kuasa Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terkhusus untuk anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, tolong pimpin anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu dapat sungguh-sungguh percaya dan terus percaya kepada Engkau. Tolong juga Tuhan, supaya anak-anak-Mu dapat terus menjalin relasi yang kuat dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin bersekutu, dan rajin serta taat melakukan firman Tuhan. Supaya anak-anak-Mu dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi anak-anak-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.